أستغفر الله رب البرايا Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang guru, dia duk ngajar di satu jamiah universiti. Satu ketika tu dia masuk ngajar, pelajar tahun 1 baru start ngaji. Bawa dia tengok dia kelas tu, budak tahun 1 biasanya umur berapa budak tahun 1 ni? 18, 19, 20. Tapi dia tengok seorang pelajar tu berjanggut putih. Janggut putih, rambut pun berubah. Umur lebih kurang dalam, duk tengok-tengok dalam 55, umur dia 50 ke atas tu. Syekh pun, mana ni? Masuk ngaji sekali dengan budak, kok mana dia ni? Berasa pelik lah dia. Ha, maka, bila habis kelas tu, dia pun guru saat ni. Guru tu duk ceritanya. Guru tu pun duk fikir nak tanya, mana boleh mari ngaji. Umur ni banyak dah, 55 baru, 50 lebih baru nak masuk you ni. Duk ralik gimana. Tetapi, tak ada guru nak tanya. Dia tu nak pelajar, saya nampak guru duk tengok dia, nampak dah guru duk pelik dia duk ngaji ni. Dia pun bakal pergi jumpa dengan guru lepas pada tu, dia pergi royak. Dia royak, dia kata, saya ni mari jumpa ni, nak royak sikit. Saya ni tinggal ngaji habis. Habis sanawi hari tu dah. Habis sanawi hari tu, tak ada ngaji-ngaji. Baru start ngaji learning. Baru khabar, baru berasa nak ngaji. Lepas dia royak lah, cerita dia lebih kurang. Dia kata, saya ni bawa habis sanawi saat ni, habis sanawi saat ni lebih kurang umur 18, 17, 18 gitu. Dia ada saing dia sore, dia rapat sekali. Lebih daripada adik kakak dia lagi. Rapat sungguh. Makan sekali, gi sekali. Tapi saing dia ni, orang tak molek. Dia pun jadi tak molek juga. Tak molek tu hidup dua orang tu dengan tak molek. Segala maksiat buat berlaku, dia kata. Sehingga akhir-akhir sekali, siapa aku nego dadah. Tapi lama-kelama aku balas dengan dia. Bawa lepas dia balas tu dia seteru. Bawa lepas dia seteru tu jadi tak boleh tengok. Nak marah semacam, nak khenak. Pakat-pakat nak khenak pergi mari. Tetapi sahiku ni, dia boleh kerja di luar pada tempat ni. Dia pun pergi tempat dia ni, pergi kerja lain lah. Aku berasa tak puas hati lagi. Nak balas dia saat ni tu. Nak khenak dia pun ada banyak masalah lah. Dua orang tu tak ada apa lah. Tapi mana aku tak puas hati lagi aku nak balas dia. Tapi dia pergi jauh lah. Tapi dia rasa denai dalam hati gitu. Dan ada sahih-sahih yang rapat dengan aku, dia tahu kata aku ni duduk denai, duduk nak balas lagi. Maka salah satu hari itu, sahihku mai royak ke aku, kata, boleh lah mu nak balas. Mu nak balas denai, mu boleh. Pak aku tanya, nak balas lah, mana you duduk jauh ni? Sahih kata, learning ada tukar sihir sore. Orang buat sihir. Kenal dah, buat sihir, tukar sihir. Buat khenak orang, pakai syaitan, pakai apa. Tukar sihir ni, ikut nak buat gapa boleh belakang. Mu nak khenak sahih mu duduk jauh, mu boleh. Oh gitu. Oh tak apa nak pergi jumpa. Aku pun pergi jumpa dengan tukar sihir. Tukar sihir pun tanya, nak gapo? Aku pun royak kata, aku ni nak khenak sahiku ni. Dia duduk jauh. Aku nak balas dendam. Aku nak marah dia tak habis-habis lagi. Kalau mu boleh buat hidup dia tu jadi susah, aku nak bayar kamu. Mu nak banyak mana? Gitu lalu nak murid kat orang. Siapa habis duit pun tak apa. Tukar sihir tu kata, tak apa. Mudah ya lagu ni. Saya dah buat sama dah. Gini, mu bayar sikit-sikit. Lepas aku nak buat kamu. Pas kalau tak jadi, kalau mu tengok hidup dia tu duduk senil lagi, mu ambil klik duit mu ni. Oh, makna tukar saya tu yakin sungguh kata yang boleh buat. Pas dia kata nak buat kan? Gini. Mu kena buat hari bekas-bekas dia. Ikut bekas-bekas. Contohnya, pakaian dia yang dia pakai dah. Ataupun benda-benda dalam tubuh dia. Rambut dia, kau apa boleh berlaku lah. Kena buat hari kau kugan ni. Aku nak buat dan dia akan hidup susah lepas pada ni. Dia pun usaha nak buat kan? Nak ambil rambut, nak ambil pakaian, nak ambil apa ni. Dia usaha juga nak murid sungguh ni, usaha juga. Dia ada sahih dia, dia kena duduk kerja dekat dengan demo ni. Dia pun royak kat sahih dia, kata aku minta tolong sikit. Minta tolong ke apa? Minta tolong mu ambil rambut sahihku tu, mu ori kat aku. Tak apa, aku nak ambil kat mu duit sikit. Sahih dia saat ni pun cari peluang untuk nak ambil rambut demo ni. Maka salah satu hari tu dia tu pergi gunting rambut. Dia pergi gunting rambut di kedai, di salon dah. Pak gunting rambut, gunting sudah. Dia tengok, peluang aku dah. Bawa gunting sudah, dia tutupik. Hari ni pun masuk ambil rambut dia. Ambil rambut dia, ambil apa rambut ni? Tak apa, aku nak ambil. Ambil berduit. Oh tak apa, duit boleh. Duit boleh duit. Tak ada apa, ambil rambut macam mana. Aku lagu mana pun, aku nak tahu dah rambut tu. Okay, gunting rambut tu. Dia tak tahu ni mana buat ke apa. Dia pun ambil rambut tu. Hatta mari ikut.
kat aku, dan aku pun pergi kat tukang sihir. Tukang sihir pun buat. Ha, tak apa. Esok lusa mu tengok saimu ni akan hidup susah. Nak tidur tak jera. Kalau ke mana adalah akan hidup dia ni akan tak senang lah, tak senang lah hidup dia. Boh, lepas pada tu dia duk tengok, duk sepa tulang, tak ada jadi pun. Ke mana ni? Dia duk telefon kat saya dia ni, lagu mana hidup pada dia tu? Duk sepa tulang apa duk senyum sama tak ada kapo eh. Eh, mana ni? Gio yak kau tu kesehe. Tu kesehe ni tak ada apa lagi ni, mana ni? Ha tu tak ada apa lagi. Tak apa tak apa, we masa sikit lagi. Tak apa kena buat semula. Yo wak pula tu. Ha ni pula cik tanya. Tanya ke duk dia ni. Ha, lagu mana dia motor tu? Napa hidup dia gono? Eh, tak ada apa apa ketik oleh. Biasa. Tak ada jadi apa. Ha, lagu mana tu kesehe ni? Kata bijak sangat. Yo pergi jumpa dengan tu kesehe. Lepas dah tu banyak hari lah. Dia jumpa dengan tu kesehe. Eh, kan tu kesehe ni tak jadi apa ni sayang kita ni? Seteru kita ni. Dulu sayang lah, ni seteru dah. Tak jadi apa semua kita ni. Lagu mana ni? Tu kesehe kata, sungguh aku wadah. Tetapi sayangmu ni duk jaga tubuh dia. Jaga gua mana? Tak tahu dia duk jaga tubuh dia. Eh, boleh syaitan aku ni nak masuk tak boleh. Duh, lepas tu tak banyak hari, bunyi orang main ketuk pintu ya. Kok, 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 kok. Dia pun buka pintu. Tengok. Seteru dia tu. Hanya nak khainak tu mari rumah dia. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia jawab salam. Waalaikumsalam. Nuh, nak murih dia. Hanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nak murih. Oh, itu masuk Ustaz. Masuk kecek. Hei, dia kata, saya lah. Saya aku kata, panggil tinggal-tinggal lah. Kalau kita nak marah dua ni, kita mari ikat buat perhubungan semula lah. Dan tak sadut balah lah. Hak tu, hak cerita lama dah. Kita tahu-tahu lah tu. Tak sadut dengar apa lah. Ya, atas saya ni, tak ada apa dah. Kita baik. Saya ingat dah cerita dulu. Hak kita ada balah ke apa tu. Tak sadut ingat apa lah. Kita baik semula. Aku ni kata, aku ni duk nak marah lagi ni kamu. Sehingga aku ni sehari duk 2-3 minggu lepas ni, aku hantar syaitan ke khainakmu. Pakar tu kesehe untuk nak khainakmu. Tetapi tu kesehe tu royak kata, dia nak buat mu tak boleh. Syaitan iblis dia nak masuk mu tak boleh. Nak serai mu, nak khainakmu tak boleh. Dia kata mu duk jaga tubuhmu. Sahiku tu senyum. Mu duk buat kan no? Dia kata kita ni kata, kita hak dulu tu kita bakat tahu-tahu lah. Kita duk berdosa ke apa tu. Hak tu kita kena istighfar, taubat banyak. Saya lepas pada saya pergi kerja denung dia tu, saya temu dengan saing-saing yang baik-baik. Orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Dan saya bersaing dengan mereka itu, dan saya pun tertarik dengan akhlak orang-orang baik itu, dan saya pun jadi baik. Dan saya ni pagi petang tak biasa tinggal azkar. Baca semua doa pagi, doa petang tak biasa tinggal ni. Quran, baca doa pagi, doa petang tak biasa tinggal. Tapi tu syaitan rasa soleh tu. Dia baca semua azkar pagi, azkar petang. Nah, ha. Kita ni baca jari-jari sekali. Patu kan apa ni palo rano ni masa tu. Moga tak ada jaga mana tubuh, tak ada buat pagar mana. Nah. Ha, jadi itulah saya panggil di antara syaitan iblis nak masuk tolih kerana aku ni duk jaga dengan benda-benda ni azkar, doa-doa yang Nabi kita ajar supaya kita baca pagi dan petang. Ha, dan lepas pada dia dengar cerita tu dia pun rasa insaf ke diri, rasa terbalik semula, jadi molek semula, dan dia pun rasa nak ngaji dan aku mari ngaji. Jadi nak ayat kata satunya banyak kita temu dalam cerita ni deh. Di antaranya makna bila kita dengar baik, kita akan jadi baik. Ha, dan juga bila kita jaga tubuh kita, baca azkar pagi petang, syaitan nak masuk tak boleh. Dan tinggallah panggil saing-saing yang tak molek kerana dia akan bawa kita kepada tak molek. Kalau dia duduk dengan dia tu belum pada dia ni pergi kerja, jahat belaka. Tapi bila dia ni pindah saing-saing kat sini ni, dia temu saing yang molek, dia pun jadi molek. Dah, kita kena ingat. Azkar pagi petang, gapo ni kita jangan tinggal. Sebab kita tak tahu siapa yang nak marah kepada kita, siapa yang ada masalah dengan kita, kita tak tahu. Ada seorang tu, saya nak makan roti dengan dia. Dia royak. Dia kata, saya ni duk bubak mama saya lama di rumah seorang tak bomo. Dan tak bomo ni, tak bomo, biasa bubak dengan Quran, dia kata. Lepas saya kata, cerak tak dia baca Quran? Kau cerak mula-mula. Ada setengah tak bomo tu kata bubak dengan Quran dia. Mula-mula start tu, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, bukit. Jadi tak cerak daripada hadat tu. Mula-mula tu cerak. Tapi kata tak, tak bomo ni cerak. Quran straight. Mula dengan Quran, butir semua. Baca Quran tu, bukit tak butir tak. Lepas tu, gapanya anak oyak. Tak, dia kata salah satu ketika tu, saya pergi jumpa dengan tak bomo tu. Saya pergi pagi hari tu, makan nasi dengan tak bomo tu. Tak bomo tu oyak. Ada cerita pelik berlaku dengan dia. Aku bertanya cerita ke apa?
Dia kata, sehari dua bau ni ada orang tino dua orang mari cari ubat dengan dia. Cari ubat apa? Cari ubat nak lagu mana ni untuk laki cerai dengan dia. La ilaha illallah. Nak buat ubat nak minta dengan tak bomo tu. Suruh buat ubat, bila ambil ubat ni buat klik we kotak laki yang makan kerana we tok laki tu beci dia cerai dia. Ada juga lagu tu. Awak apa lagu tu? Tak bomo tanya awak apa gitu lalu. Awak apa gitu lalu siapa nak we tok laki cerai gitu lalu. Dok dia kata dia masuk kena kok kerja hati lain. Harana kena kena mana? Kena dalam Facebook. Itu tak bomo saat ni kata pasti rak ke tak kalau tok laki mu tu cerai mu tu orang dalam Facebook tu nak nikah dengan mu cerai ke tak? Okay, tok laki cerai hak ni pun tak ada nak sekali. Habis tok laki dulu pun tak ada nak laki lain pun tak boleh. Ya tu tak apa. Tok bomo secara hak tu ya tu. Cara wis saya boleh cerai dengan tok laki saya sudah. Allah. Tak ada WhatsApp lagi situ. Tapi hak peliknya bini saat ni bini siapa? Bini Tok Imeh. Bini Tok Imeh. Tok Imeh pula duk ngajar orang. Okay? Allahu akbar. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Patu hak pelik lagi. Bukannya muda. Umur 90 lebih dah. Astagfirullah. 90 lebih dah umur dia tu. Ha ni nak kata deh salah guna alat teknologi tu. Ha dan juga kalunya buat sungguh, kalau Tok Imeh tu taknya jaga diri dia, apa nak berlaku? Ha, sebab tu kita kena jaga diri kita. Ia main dengan syaitan dengan iblis. Ha, itulah saja deh. Sebagai cerita yang kita boleh ambil aktibah, iaitu kita kena jaga diri kita deh. Jaga dengan askar pagi petang jangan tinggal deh. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.